Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat Syukur Bonsai TV dimanapun berada. Jumpa lagi dengan Syukur Bonsai TV. Kali ini pagi ini kita akan sedikit mengorek-ngorek tentang bonsai kelapa yang telah patah lalu dibuang, lalu dibiarkan saja, lalu hidup lagi. Ini hasilnya pemirsa. Yuk kita jangan lupa sambil ngopi ya. Ngopi pemirsa ditemani dengan kue nastar ya, buatan sang nyonya ya. Ini kue nastar, alhamdulillah berkah barokah. Nah pagi ini kelapa ini awalnya sudah saya buang. Kenapa saya buang? Karena sudah patah ya. Sudah patah, sudah putus total, putus tus. Tapi saya diamkan beberapa minggu, kemudian dia tumbuh lagi tunasnya. Ya, tumbuh lagi tunas, saya biarkan, tumbuh lagi 2 minggu, 3 minggu. Alhamdulillah tumbuh tunas 1 2 3 sampai pecah daun ini pemirsa. Makanya untuk teman-teman pemirsa dimanapun berada yang penghobi bonsai kelapa, seandainya ada kelapa yang sudah rusak atau mungkin sudah patah tunasnya, jangan dibuang secara paksa atau dibuang di bak sampah. Sebaiknya disimpan dahulu ya, disimpan dulu untuk beberapa minggu, kemudian kita lihat hasilnya ya. Setelah itu kita cek kembali kelapa yang kemarin sudah putus tunasnya, dicek alhamdulillah apa dia masih bertunas atau bertumbuh, apa dia sudah benar-benar mati ya karena patah atau mungkin karena busuk. Nah sebaiknya kelapa tersebut jangan dibuang ya, tapi disimpan ya di tempat yang teduh. Nah siapa tahu tumbuh. Tapi inilah hasilnya, fakta dan nyata saya, bahwa kelapa yang dulu saya sia-siakan, saya buang, yang sudah tidak tumbuh atau sudah patah atau sudah rusak, saya buang waktu itu. Ternyata saya simpan, saya abaikan, saya liarkan, ternyata tumbuh dengan sendirinya dengan subur. Alhamdulillah sampai pecah daun ini pemirsa. Ini diperkirakan umur kurang lebih 3 bulan setengah. Ini kurang lebih 3 bulan setengah. Nah ini hasilnya pemirsa. Ini awalnya saya programkan dengan kelapa orinya. Kelapa ori, gading ori, ternyata alhamdulillah hasilnya seperti ini. Nah saya gunakan media tanah ya, tanah merah, tapi dasarnya ada pasir, ada pupuk. Terus di atasnya ini saya rencanakan ini mau saya tanam lumut, makanya saya pakai media tanah ini pemirsa. Nah pemirsa jangan lupa tonton terus video saya dan video terbaru saya, mudah-mudahan bisa menghibur dan bisa dikembangkan dengan lebih baik lagi. Jangan lupa like, comment, subscribe dan share bagian pada saudara-saudara dan teman sekeluarga besar Anda. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk kita ngopi sambil makan sarapan kue nastarnya. Barangkali berminat kue nastar, monggo silakan japri di WA saya. Terima kasih.